kali ini kita akan melihat guys, gimana tempat persembunyian sesungguhnya suku lumba-lumba. Aku sangat kasihan sekali guys. Ini saya akan memberi kaos atau baju untuk melindungi tubuhnya, karena hutan ini atau alam ini sangat luas sekali. Aku kasihan gimana kalau malam hari banyak serangga atau banyak begitu hawanya begitu dingin guys. Oke guys, lanjut guys. Halo guys, ini kan saya sudah mendekati persembunyian dari remaja itu, dan saya akan memberi baju ini guys untuk melindungi tubuhnya dari sengatan lebah, atau melindungi tubuhnya dari hawa atau nuansa alam di malam hari. Itu bisa ya guys. Urbi Jalakuba nih, Jalakuba. Dia tahu Jalakuba kedatangan saya guys. Saya akan masuk. Pakai baju ini mas. Jersu untuk melindungi tubuhnya mas. Saya dari kru teman-teman saya orang baik semua. Dos ini kali jali, jali. Dia belum tahu maksud saya. Memakai baju. J. Memakai baju. Hah? Ya. Jadi gay, jeb, sumilka sijel tuma, jeli tuma. Dia dikira barang apa? Kah? Ya. Nah. Ya. Jeli bel. Ubari. Ubari. Dari. Pakai. Edo, gel Edo. Gak apa-apa. Dipakai. Dia belum tahu, guys. Ini. Jai Sulibe. Dipakai. Edo, gel Edo. Jadi bel kamu mana? Jadi bel kamu Edo, jadi bel aku melitai. Dia belum tahu maksud saya guys. Jadi saya kasih baju untuk melindungi tubuhnya. Soalnya dia remaja ini ya, biar gimana itu? Dia juga manusia, dan saya beserta kru-kru itu teman-teman saya sangat prihatin dengan keadaan remaja ini, karena dia sudah tidak punya keluarga, hidup sebatang kara di alam yang sangat bebas ini. Ya guys. Dipakai. Guys. Dei, dipakai. Caranya dia Ya, bi. Dewedo, bikani wedo, bikani wedo. Jalu wewe, jalu wedo. Jadi bel, jalu jadi. Apa ini? Dia nggak mau. Ini katanya bahasanya wedo-wedo. Oke. Apa dia tahu ini baju perempuan? Oke, guys. Jalu, yes, gilu. Oke guys. Uba. Uba. Ya kita Uba.